Oke bro, selamat sore, balik lagi di channel THB Motorsport Bekasi. Dulu woi, ada yang kurang nih. Belum ada subscribe ya? Subscribe dulu lah, karena subscribe itu gratis guys. Gak ada ruginya kalian klik tombol subscribe. Selamat menonton. Gaspol, gaspol, gaspol. Kami pengen review satu unit Matic nih bro, Honda Vario 150. Barangnya grace mulus, pajak panjang, untuk kilometer ini juga masih low. Nah ini udah yang tipe tertinggi ya, keyless kuncinya. Ini ISS, kita lihat juga kilometernya. Ini untuk kilometer baru berjalan di 16 ribuan asli. Motor ini jarang dipakai. Kita dengerin juga suara mesinnya. Nah ini suara mesin Vario 150. Ban-bannya masih gondrong bro. Silakan nih bagi yang mau cari Honda Vario nih, yang lagi banyak yang dicari orang nih, karena dia bentuknya agak elegan, keren juga. Kita lihat juga posisi bagian depan tuh, muka depannya dia sangat mewah ya. Honda itu memang pintar membuat desainnya menjadi kelas mahal. Oke, kita lihat lagi posisi sebelah kanan, bisa dicek bro. Dan juga warnanya juga masih putih banget ya bro ya. Kalau warna putih kan biasanya itu dia kalau nggak terawat tuh dia ada kuning-kuningan. Nah kalau ini bener-bener mulus banget ya, warnanya putihnya masih menyala. Untuk kelistrikan juga normal semua, dari klakson, sen, kita lihat nih sebelah kiri ini hidup, dan kita juga lihat sen sebelah kanan. Untuk KTP daerah tempatin dulu. Nah ini untuk KTP daerah bisa proses kredit, silakan yang mau kredit dan yang mau harga cash juga bisa, yang mau kirim-kirim ke luar kota juga bisa. Ini DP kita kasih 3.100.000, sudah bisa bawa pulang Honda Vario 2019. Silakan yang mau cash dan kredit. Untuk cashnya atau mau kirim-kirim keluar kota, ini kita kasih harga cash cuma 21.300, masih bisa nego. Bang, kok mahal banget motor bekas harganya segitu, udah kayak baru. Untuk saat ini harga Matic tuh lagi naik daun, dan juga Matic Honda itu dia lagi pada inden. Indennya itu bisa lama, makanya harga Matic bekas itu lagi gila-gilaan. Oke, sekian dulu dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.